Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda. Azwan Ali tidak boleh berjalan, rasa seperti dibakar. Kuala Lumpur saya tak peduli, dia muat naik apapun. Tapi adakah saya tulis nama dia? Tolong diam, saya tak buat apa-apa. Pertuduhan secara langsung. Demikian kata pengacara Azwan Ali ketika diminta mengulas mengenai isu panas membabitkan namanya dan pelakon Rosita Cheh Wan yang tular baru-baru ini. Azwan 57 yang popular dengan gelaran Diva EE berkata dia tidak menyebut nama siapa dalam hantarannya di media sosial berkaitan dakwaan bahwa dirinya disihir. Sebenarnya saya tak sebut nama sesiapa. Saya adalah peguam dan bila kita tak sebut nama siapa, pusing kemanapun kita akan selamat. Dari segi undang-undang tak ada case. Lainlah kalau sebut nama begini, begini jadi. Memang boleh samar, tapi saya tak sebut sebarang nama yang sihirkan saya. Karena apa saya sedang tular sekarang? Istilah pihak sana milinting. Aku sebut nama kau ke bedah siapa makan cili, dia terasa pedas. Katanya kepada Harian Med. Ditanya mengenai sihir yang diantar kepadanya dan kesan kepada kesehatannya, Azwan berkongsi mengenai serangan terakhir yang dialaminya awal pagi tadi. Saya cakap terus terang, saya adalah orang yang tak berahsia dan jujur. Malam semalam jam 2 pagi demi Tuhan saya bercakap. Saya mengakui bahwa saya diserang. Mungkin mereka tak mau saya muncul dalam acara hari ini, tapi kebesaran Tuhan mengizinkan saya di sini, katanya.